الله عليه وعلى آله خير آل وعلى آل آه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wa tamutunna illa wa antum muslimun kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu taala alhamdulillah kembali kita diizinkan Allah hadir mengaji di rumah mengaji mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu hati untuk memahami kaji dan dimudahkan pula untuk mengamalkan dan mengikuti. Ma'asyul kiram, al-ikhwatul kiram wal-akhawatul kirimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada para istri dan keluarganya para sahabat dan tabi'in serta siapapun yang mengikutinya sampai hari berbangkit kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita melanjutkan masih dalam al-aslul awal dari usul atau min usuli ahli al hadis bidawati ilallah tabaraka wa ta'ala kita berhenti pada masalah tidak dianjurkannya untuk melakukan perjalanan wisata kepada kecuali ketiga ketiga masjid binassi kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah sebutkan dalil-dalilnya bahkan juga sebagian subuhat yang disebutkan oleh orang yang menyalahi apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu hadis al Imam al-hakim dalam al-mustadrak dan disahihkannya dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi lalu kita sudah sebutkan bahwa ziyadah bahwa perkataan tambahan bahwa Isa ibn Maryam layatianna qabri liyusallim aliyya atau kama kala sallallahu alaihi wasallam itu tambahan tidak sahih ziyadah munkarah dan sudah kita jelaskan pula bahwa amalan sahabat radhiyallahu taala anhum tidak mendukung hal tersebut demikian juga para tabi'in dan para al-a'immah al muttabain Nah sekarang kita lanjutkan eh masyarakat dirahmati Allah SWT. taala. Kita berhenti pada per, apa kisah Abu Hurairah dengan Busrah bin Abi Busrah Al-Ghifari radhiyallahu an ketika dia pergi ke Atur At maka dia katakan andainya aku dapatkan kamu sebelum kita bertemu sebelum engkau pergi ke Bukit Tursina itu pasti aku larang kamu pergi. Karena Rasulullah SAW mengatakan, لا تُعْمَلُ Tidak disiapkan kenderaan untuk musafir, kecuali ketiga masjid. Yaitu Masjidil Haram ila Masjidil Haram wa ila Masjidil ke Masjidil Haram dan ke Masjidku ini wa ila Masjidil au Baitil Maqdis atau masjid ilia yaitu Baitul Maqdis. Hadis syarikat oleh Imam Malik dalam Al-Muatta An-Nasai Al dalam As-Sunan dan Sanatnya sahih. Fahadha huwa fahmu sahabi lil hadis. Inilah pemahaman sahabat terhadap hadis tadi. La tusaddur rihan illa ila thalatati masajin. Bahwa ketika ada saudaranya yang pergi ke Bukit Tursinak, yang merupakan tempat munajatnya Nabi Musa radhiyallahu alaihi salam. maka dia katakan andainya saya tahu dan kita bertemu sebelum kau pergi kau tak akan pergi karena apa karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita membuat kendaraan menyiapkan kendaraan untuk musafir dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid ini apa pemahaman sahabat radhiyallahu taala على أنه حجة في المنع من شد الرحال إلى المواطن التي يتعبد فيها لا سيما قبور الصالحين. إني فما حمل سحب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، إني كتبته بابل وأدله إيام صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وسام رسول الله صلى الله عليه وسلم kecuali di tempat yang tak boleh beliau masuk ke dalamnya. Ya kalau sudah itu ya apa boleh buat. Tapi selalu bersama Nabi alaihi salatu wasalam sehingga kalau Abu Hurairah tak ada Nabi akan kehilangan. Mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pada suatu hari Nabi berjalan diikuti oleh Abu Hurairah dengan rombongan. Tiba-tiba Abu Hurairah ingat, oh, hey, tadi belum mandi." Bukan mandi biasa, mandi. Ya tahulah sendiri. Lalu dia diam-diam memisahkan diri dari barisan. Lalu tiba-tiba di dalam perjalanan Nabi kehilangan Mana Abu Hurairah? Jadi setelah kembali, Lalu dia ketanyakan, Ya Rasulullah, ini kuntu junuban. Saya tadi sedang junub. Jadi malu saya bersama engkau. Lalu kata Nabi Alaihi Wasallam bahwa, Uh, junub itu tidak menyebabkan kita bernajis. Nah, ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memahami atau Busra bin Abi Busra Al-Ghifari radhiyallahu anhu memahami bahwa tidak dibolehkan melakukan musafir kecuali untuk niat ibadah kecuali ketiga masjid sampai ke Bukit Tursina pun tak boleh. Nah, ini Apa kata fil mana bahwa hadis itu menjadi hujjah untuk melarang minsyad Rihal untuk menyiapkan kendaraan musafir ilal mawathin ke tempat-tempat alati yu'tabadu yang dijadikan tempat ibadah la siyama qubur as-salihin apalagi lebih-lebih lagi kuburan orang-orang salih Fa innaha aula bil mana? Karena kuburan lebih patut untuk dilarang. Kalau ke masjid saja ya untuk niat ibadah khusus dengan fadilah niat ibadah khusus dilarang di tempat-tempat yang dulu orang beribadah ke gua Hira misalnya dilarang apalagi ke kuburan kuburan karena asalnya di awal Islam ziarah kubur itu dilarang apa sebab karena kuburan banyak menyebabkan kesih kesyirikan. Orang-orang yang mati itu selalu banyak bikin bikin apa namanya? Kes, apa namanya bukan apa namanya menyebabkan orang menyekutukan Allah karena mengkultuskan mereka. Mereka kan tak bisa ngomong lagi. Kalau kita yang masih hidup dikultuskan orang kita bilang jangan kultuskan saya. Nabi dulu ketika dia masih hidup la tutruni, jangan kalian lebih lebihkan saya. Kama atratatin nasara Isa bin Maryam sebagai orang Nasrani melebih-lebihkan Isa bin Maryam. Dilarang oleh Nabi SAW. Tapi setelah Nabi wafat setelah Nabi wafat masih bisa dia larang? Tapi kan bisa hadir. Ah, <tuh> <tuh> kan bisa hadir. <tuh> ini juga kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berarti tidak bisa hadir rupanya dia. Maka maka banyak orang yang masih buat-buat. Nah, bahkan di depan kuburan Nabi sendiri banyak orang buat macam-macam ibadah seperti yang sering kita temukan khususnya di muka musim umrah dan haji. Itu banyak orang buat-buat. Dia -buat. ya, ada yang siapkan tulisan itu. Mau ke mana? Kirim ke Nabi alaihi salatu wasalam. Tu apa? tak dapat jodoh katanya. Dia minta didoakan oleh Nabi SAW Kenapa tidak dia doakan Minta saya mendoakan apa lagi Dilamarkan untuk saya sekali pun. Tak mahu pula ya. Awak ada berbini ini kan takut dia nah. Kau muslim dan muslim Dia Allah SWT Kemudian Aula bil manik Maka kuburan lebih patut tu di ini Nabi melarang awalnya ziarah kubur. Nah, setelah itu baru di izinkan dengan tujuan 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 mendoakan orang yang di kuburan bukan minta doa ke orang yang di kuburan atau bukan pula merasa afdal berdoa dekat kuburan nasyal kiram dirahmati Allah Aula bin lima yang fasih nu ansyad dari hali elemis asbab syirik karena akan ter apa daripadanya akan ter terlahir daripadanya dari me, dari syad alrihal ilaiha daripada meng, melakukan perjalanan ke kuburan min asbab syirki di antara sebab-sebab kesyirikan bii'tiqadi afdaliyyatil makan lil ibadah Mulanya, meyakini tempat itu lebih utama untuk dilakukan beribadah di sit, tempat yang utama untuk beribadah wal i'tiqad fil maqbur dan meyakini pada orang yang dalam kuburan bianna min khususiyatihi di keistimewaannya tafrijal kurab bisa melapangkan segala kesulitan wa injahil hajat naam naam bianna min, wa injahil hajat atau melo me apa namanya e, men, mempermudah mendapatkan hajat-hajat kita itu menyukseskan apa yang di yang dituju atau aku atau men, apa namanya, menyukseskan usaha. Wahada min Ini adalah fenomena syirik yang nyata. Itu kan ada orang kalau nak lulus di akademis misalnya ke kuburan Sunan Kalijogo, kan gitu. Kalau nak bidang ekonomi ke Sunan Kudus. Nah, kalau nak di bidang sosial dan politik ke Sunan Ampel katanya. Ke macam-macam itu. Tapi ada yang keyakinan, ada yang tidak. Nah, tapi kalau sudah sampai seperti ini, ini adalah fenomena syirik yang nyata. Karena kelulusan kita bukan dikaitkan dengan manusia, dengan makhluk, tetapi dengan karena ya Allah tabaraka ya. wa taala. Walil ajli zalika oleh karena itu faqad nahani nabiy sallallahu alaihi wasallam anit tashabbuh bil yahudi wan nasara bititkhadzi qubur al anbiya wal salihin masajid. Karena itulah nabi sallallahu wasallam benar-benar melarang untuk bertasyabbuh yaitu menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani pada apa? fitihadi kubur al dan salihin masajid yaitu menyerupai mereka dalam menjadikan kuburan-kuburan para nabi dan orang-orang salihnya masajid tempat-tempat beribadah kita sudah jelas kemarin masjid iza utliqa seperti yang disebut oleh Ibn Manzur urida bihi makanul ibadah apabila disebut maka maknanya adalah tempat ibah, ibadah. Ibadah ada yang sujud. Kenapa sujud disebut karena memang yang paling yang paling uh, mulia di antara ibadah itu adalah sujud. Karena apa? Kita berada di posisi paling rendah yaitu meletakkan kepala yang paling dihargai sejajar dengan telapak kaki yang sering diinjak-injak. Coba anggota tubuh kita yang sering diinjak-injak kehormatannya adalah Seh Antum yang pakai apa berjalan? Yang sering diinjak yang di kota tubuh antum Telapak kaki kan? Betul-betul tidak -betul menghormati kaki antum <laughs> Jadi sampai-sampai kalau orang menyelunjurkan kaki ke kita Dianggap Tidak sama nah, Coba bayangkan itu Makanya kaki selalu Nah sekarang kepala kita diletakkan pada posisi Posisi kaki tadi, maka ini adalah posisi yang tak boleh diberikan Kecuali pada Al-Karimur Rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka disebutlah masjid tempat sujud Padahal pada asalnya masjid itu semua tempat ibadah disebut Disebut masjid nah, Ma'asyirah kiram dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dilarang kita tersambuh Dengan orang Yahudi dan Nasrani yaitu dalam masalah mereka biasa menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang salehnya tempat-tempat beribadah tuk sadu lil ibadah dijadikan destinasi religius dijadikan destinasi religius untuk dimaksud dituju untuk beribadah kan sama ya destinasi wisata religius ويعتقد dan diyakini doa itu afdal di sisi kuburan itu. Ya kalau bukan karena afdal kenapa disebut keramat? Gitu? Kan disebut kuburan keramat sampai gunung pun gunung keramat sampai pun apa lagi? Rumah-rumah keramat pada rumah tua jadi keramat deh. Nah, Allah Asal ada kuburan tua, kuburan keramat. Gampang aja caranya. Ya hidupkan aja api di situ. Insyaallah terlihat orang lewat, woi, datang cahaya dari situ. Ya makanya orang-orang yang kalau tidak berilmu mudah tertipu. Mudah tertipu. Coba nanti nanti buat listrik di kuburan tuh Pas ada orang lewat tekan tombolnya, hidup kan? Apalagi ada lagi bunyi orang apa namanya? orang, -orang ramai-ramai berselawat dan lain Masya Allah kuburan Syekh Dasman <SILENGALAN> <SILENGALAN> Kan itu Salawatan orang di situ Bisa direkamkan Kau muslimin Kalau tidak kita berilmu Memang mudah tertipu oleh syaitan itu ya. Tapi kalau berilmu tidak Nak bersalawat orang situ Nak nyaji orang di situ Bahkan nak salat orang di situ Jatuh pun pesawat di situ Kita tidak-tidak Tidak menjadikan itu sebagai bukti kekeramatan karena bukti keramat itu tidak dengan itu, tapi dengan ketaatan dan ketak ketakwaan. Karena Allah katakan in akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling keramat di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi bukan dengan makan buah tertentu jadi keramat kita atau dengan melakukan amalia tertentu lalu menjadi jadi keramat enggak. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Jadi dilarang kita tersabuh Dari mana dalilnya? Dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Akan bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Qatalallahu al Wal-Nasara Ittakhadhu khubur Anbiya'ihim masajid Allah memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani ya yeah. mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabinya sebagai tempat-tempat ibadah masjid jamak masjid nah tempat ibadah orang Yahudi masjid namanya kan enggak kan kita kan enggak kan, tapi nabi menyebutnya mas masjid tempat ibadah orang Nasrani masjid namanya kan enggak tapi disebut oleh nabi sebagai masjid ini dalil bahwa kalimat masjid maksudnya tempat ibadah Jelas tu. Oh? Baik ibadah agama kita mulai asal masjid bila digunakan secara mutlak maknanya adalah tempat ibadah. Nah, kalau ada saudara kita atau kita yang merasa di situ ada keabdolan ibadah tanpa dalil, maka kita katakan ini termasuk menjadikan kuburan sebagai mas masjid. Apalagi membangun masjid betul-betul di atas nah, kuburan itu lebih parah jelas-jelas sekali. Nah ka muslimin wa muslimat dirahmati Allah. Wa ana Aisyah wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis yang tadi, hadis Abu Hurairah tadi riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan dan Muslim, Abu Dawud dari jalan Az-Zuhri dari Saib bin Musayyib dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi dipunjak ke sahih. Wa ana Aisyah wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ديرا كان من عائشة ام المؤمنين وعبد الله بن عباس عبد الله بن عباس حبر الامه وترجمان القران رضي الله عنهما قال كديوان بركاته لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يطرب خميصه له على وجهه فاذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنه الله على اليهود والنصارى ittakhadu qubur anbiya'i masajid yuhadziru ma sanau Dikatkan pula dari ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. kala bin berkata lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa penyakit menjelang wafatnya sakit keras Tafiqah yitra khamisatan ala alahu ala wajih beliau menutupkan menutupkan pakaian ke kemukanya itu menutupi mukanya dengan kain Fa idza biha ketika beliau merasakan eh, apa kepanasan atau sakit susah bernapas dengannya kasahfah an dia bukakan dia bukakan pakaian kain tadi Faqala Lalu beliau bersabda Wahuwa kazalik dalam keadaan seperti itu La'natullahi ala liyahudi wa nasara La'nat Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani Ittakhadu kubur anbiya'i masajid Mereka telah menjadikan kuburan para nabinya Sebagai tempat-tempat ibadah Yuhadziru ma sana'u jadi Abdullah bin Abbas Aisyah radhiyallahu anha memahami Nabi mengingatkan jangan sampai melakukan apa yang mereka lakukan yuhadzir mentahzir apa mana mentahzir? Ah, mewanti-wanti jangan sampai kita seperti itu pula Masya'ul kiram dirahmati Allah SWT berarti Nabi sudah biasa mentahzir ya Pula ada yang bilang kena jamaah tahzir katanya kan. Nabi memang suka mentahzir. Yang ditahzirnya adalah yang patut di ditahzir. Maka kita pun ikut Nabi mentahzir sesuatu yang ditahzir. Kalau ada orang yang yang menjajakan jaja apa menjajakan jualannya yaitu dengan mengkeramatkan kuburan, ngajak orang untuk beribadah di kuburan, lalu kita tahzir seperti Nabi men tahzir karena Nabi melarang menjadikannya tempat beribadah, lalu kita tahzir, tahzir itu artinya ingatkan ingatkan, Ini kalau dengar-dengar tahzir risau gitu ya padahal tahzir maknanya haziran, hati-hati, ihzar hati-hati ya juru hati-hati kok marah tuh kan gampang, apa kan kita biasa kita ketika mohon maaf ya saya duluan ya hati-hati ya kan biasa ya kan? kok malah dibilang hati-hati padahal itu tanda perhatian maka disuruh hati-hati makanya dalam dari hati itu lahirnya hati-hati itu lahirnya dari dari hati harusnya masuk ke hati jangan sampai keras hati jadi yuhadziru masanau di saat sakit nabi menjelang meninggal kaum muslimin muslimat kalau menjelang meninggal itu yang disebut-sebutnya penting atau tidak? Hini. Hah? Sangat penting. Sangat penting. Nah, kalau ada orang nanti meninggalnya anak meninggal pakai ingat dia lagu dangdut. Berarti dangdut paginya penting itu. <laughs> Tapi kalau dia ingat jangan lupa ya baca Quran. Penting itu. Sebagaimana dulu ada seorang imam ahli al kalam, Al-Walid al, walid, al karabi, sih. seperti yang pernah disebutkan sebelumnya, masih lupa kan? Yang saya ingat kan, saya lupa. Dia kan dipanggilnya para keluarganya, anak-anak dan keponakannya. Dia tanyakan, kalian tahu kan ada nggak orang yang lebih ahli ilmu kalam dari saya? Jawabannya tidak. Kalian ragu enggak dengan keahlian saya? Enggak ragu. Berarti aku saya berimamnya, aku. Oleh sebab itu saya berwasiat kalian mesti mengikuti ahli ahli hadis. Berarti al-walid al-karabisi Imam ahli kalam Mana tahu membedakan mana manhaj ahli kalam Mana manhaj ahli hadis Tapi kita hari ini kadang-kadang sudah belajar hadis Tidak paham juga mana mana ahli, ahli hadis Karena apa? Karena bercampur-campur Akhirnya jadi es Campur Jadi beda manhaj ahli kalam dengan manhaj ahli hadis itu Orang yang ahli kalam dulu paham Makanya ahli kalam dulu mereka tahu membedakan sampai-sampai mereka meluarkan statement dan mereka gentleman di sini yaitu bahwa al khalaf mereka ngaku sebagai khalaf al khalafu a'lam wa ahkam yaitu khalaf itu lebih berilmu dan lebih hikmah cuman ini tidak adil juga salaf dikasih satu khalaf dikasih dua gitu mereka wasalafu aslam salaf itu lebih selamat kada adil baginya itu sama dengan nah, pilihlah juga katanya kan dibaginya kan tapi kan untuk dayannya ini untuk saya katanya suruh ini dua HP kan nah ini HP bagi dua nah, pilih sama cun tapi ini untuk saya katanya ini pilihnya untuk dia dua untuk salap tinggal satu Oleh sebab itu makanya dibantah oleh para pengikut salaf Tidak mungkinlah lebih selamat kalau tanpa il ilmu Tidak mungkin juga lebih berilmu kalau tidak hikmah Maka yang betul adalah as salahu a'lam ah wa ahkam wa aslam Jelas? Jadi as-salaf itu lebih berilmu Lebih hikmah dan lebih selamat daripada khalaf Ini yang benar tapi mereka lumayanlah dulu mereka berani membedakan diri seperti Al-Walid al Nah, maksud saya ketika dia akan meninggal, apa yang disebutkannya? Ikut kalian manhat ahli hadis. Berarti ini yang terpenting baginya untuk anak-anak cucunya. Bahwa saya sudah tahu jalan yang saya tempuh ini. Dulu karena banyak kepentingan aja makanya saya sekarang kan nak mati ada, ada kepentingan lagi. Seulang lagi. Orang nak mati ada lagi kepentingannya? Tak ada. Pasti dia jujur dan saat itu. Kalau di masa hidup dulu, kalau sempat dia mengatakan itu, mungkin jabatannya diambil. Ya kan? <tuh> Jadwalnya di di cancel. Tidak boleh lagi ceramah di masjid ini. Nah, kemudian biasanya jadi orang dekat pejabat sekarang di -non -job kan Tidak diundang-undang lagi ceramah. Kan itu berat itu. Tapi kalau udah mati, Kalau nak mau mati Ada lagi Nah itu yang terfikir lagi Bagaimana nak menyelamatkan generasi Maka dia wasiatkan Bahawa jalan yang saya tempuh ini Jalannya terjal Jalannya tidak rata Dan nanti banyak ban pecah di sini Oleh sebab itu kalian ikutilah Mandat Ali Hadis Karena jelas Qala Allah Wa qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tidak ada Tidak ada kalau begini, kalau begitunya tuh. itu. Itu rumus-rumus kalau begini, begitu tuh tidak. bukan begitu. Agama ini kalau bukan begini, begitu tidak. Tapi adalah sami'na wa ta'ana. Baik. Kau muslimin dan muslimin dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW mengatakan di hari-hari terakhir menjelang meninggalnya, beliau katakan, La'natullahi ala yahudi wa Dalam keadaan sakit berat seperti itu. Berarti penting itu. Harus kita Anggap masalah ini masalah penting. Apa sebab? Yuhadziru rumah sana'u. Nabi ingatkan, jangan sampai terlibat seperti mereka mengkultuskan kuburan. Jelas? Kok pada mandang semuanya? Ustaz anti barakah nampaknya. <tuh -tuh> Hah? Antum tidak tahu barakah ya? Baik-baik kau muslimin muslimat al-barakah. Al-barakah fima barakallah. Barakah itu pada sesuatu yang Allah ber, berkahi. Ini Nabi larang, tidak mungkin barakah. Tidak mungkin Nabi melarang keber, keberahkan. Nabi melarang berarti tidak karamah. Karena tidak mungkin Nabi melarang sesuatu yang sifatnya kara, karamah. Jelas? Wah, tidak sahih. Kita lihat dulu. Akhrajahu al-Bukhari muslim. Hadis dilakukan oleh Imam al-Bukhari dan dan muslim. Tapi lihat dulu pemahamannya. Nah, kan itu kan? Itu Syekh Antum yang bilang, Syekh kami lain. Lihat, ada di situ Abdullah bin Abbas. Ada Aisyah radhiyallahu ta'ala. anhu, Ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak cukup itu. Tidak, itu lama masa lalu. Kami ingin buat lama masa. Nah, ya, apa boleh buat? Ya, ya kalau kita gitu, apa boleh buat? Assalamu aslam wal khalafu a'lam wahkam. Ya, itu sudah klaim seperti itu. Apa boleh buat? Tapi saya mengatakan, atau kita mengatakan bahwa as-salafu a'lam wa ahkam wa aslam. Salaf itu lebih berilmu, lebih hikmah dan lebih sel selamat. Tidak mungkin selamat tanpa ilmu, sah. Tak mungkin lebih selamat tanpa hikmah, sah? Pasti karena mereka lebih berilmu dan lebih berhikmah dan lebih selamat. Wallahul Nah, ini kan jelas ini bahwa kita juga merujuk ulama. Siapa ulamanya? Ada ibunda kita Aisyah, faqihatus sahabah. Ya kan kita selalu tuduh tidak pakai ulama nanya, langsung ke hadisnya. Langsung Quran baca hadis terjemah pula katanya. Allah musta'an. Tapi tidak perlu dijawab karena ini tidak ada pada kita kan. Ini nggak ada pada kita. Jadi tidak perlu perpanjang-panjang. Yang dapat lagi ya. Nah, yang jelas di sini sudah nampak tadi umul mukminin Aisyah yang tak dikeragui kepakihannya ada di situ Abdullah bin Abbas yang tidak diketahui keahlian tafsirnya ada di situ Abu Hurairah yang tak diketahui, yang tak dikeragui kehafalan dan pemahamannya dan masih banyak dan buktinya seluruh sahabat tidak pernah sengaja untuk menziarai kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam, apalagi kuburan yang lain. Catat ya, tidak sengaja musafir untuk ziarah kubur. Bukan maksudnya tidak pernah ziarah kubur nanti antum potong lagi, mas. Eh, saya tidak ridho itu. <laughs> Jadi bukan barang sahabat tidak pernah ziarah kubur yang salah paham. ya eh, jangan jangan nanti, nanti ada dibilang pula orang orang salafi tidak paham oh, ziarah kubur katanya. Itu tidak pernah ziarah kubur sih. Tidak pernah ziarah kubur. Pernah. Berarti tidak salafi itu. <laughs> Jadi memang pokoknya begitulah. Kalau tidak mengkultuskan kuburan maknanya tidak tidak ziarah ziarah kubur. Bukan ziarah kubur itu dianjurkan. Kau bilang tadi. Nabi menganjurkan ziarah kubur, tapi bukan menyuruh mengkultuskan kuburan. Oleh sebab itu jangan menyangka kuburan tempat ibadah yang lebih af. Afdahl. sebab kalau ini yang berkembang, seperti yang pernah disaksikan di sebuah masjid di salah satu daerah dari daerah Indonesia ini, ada kuburan di situ yang dikeramatkan. Nah, jadi ketika berwudhu di tempat wuduk, wih ramai luar biasa, ramai luar biasa di tempat wudhu. Salam maghrib nih, pas, pas masuk masjid, eh mana orang tadi ramai? Dua sang penuh masjid tuh, risau dia jangan-jangan jin pula yang tadi <laughs> rupanya selesai salat maghrib tengok rupanya yang putih-putih tadi pada pada gelar tikar di, ku, di kuburan kayaknya kuburan lebih afdol daripada masjid ini pemahaman seperti ini na'udzubillah sangat-sangat berbahaya sampai akhirnya nanti orang kalau masjidnya di besi mo'ok dia tidak tersinggung, tapi kalau kuburan wali yang dicemooh, oh dia akan tersinggung. Gara-gara kuburan bisa bakar mas masjid, tak ada gara-gara masjid bakar kuburan. Ini kan bahaya konsumen, konsumen. oleh sebab itu kita tahzir, eh, kita ingatkan hati-hati jangan sampai mengultuskan kuburan dan kita tidak menyucikan mas masjid padahal masjidlah yang harus disucikan bukan gua? bukan kuburan walaupun kita wajib menghormati mendoakan orang-orang yang di kuburan ini salah paham pula sampai-sampai nabi lewat jenazah orang Yahudi berdiri dia berdiri nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau lewat nanti jenazah, jenazah kaum muslimin berdiri hormati dia dan doakan tapi kalau Yahudi diroakan juga Hah? Kenapa enggak? Enggak boleh mendoakan orang ya, orang yang mati dalam keadaan kekufuran atau kemusyrikan. Baik, kaum muslimin dirahmati Allah. Jadi kita rujuk ulama tadi. Merujuk ulama enggak tadi? Saya ulang lagi Tonton boleh, Tonton dong nampak apa Sebentar aja dengan itu. Saya ulang lagi. Tadi ada ulama yang memahami seperti itu. Siapa? Abu Hurairah, Aisyah, Abdullah bin Abbas cuma tidak ada gelar profesor, tidak ada dong, doktor Tak ada orang Abu Ya tidak ada juga lah, Kiai Haji tidak juga, kan tidak ada Kiai Haji Abdullah bin Abbas tidak ada, nah. atau Haja, Aisyah saya tidak juga. Tapi kalau tu nak buat juga biar keren nanti, ada sebenarnya masalah Haja, Aisyah Insya Allah tapi merendahkan malah nanti, ya seolah-olah dia pernah tinggal di Nusant Nah. bukan dia sahabat Nabi Alaihi Salatu Wassalam jadi kalau kalau kalimat-kalimat di Ki Haji Abu ya ada gede kita ya kita pakai pula itu sebutannya jadi kalau ada yang manggil Kiai nanti jangan gara-gara Ustaz Dasman dipanggil Ki Haji itu tidak mau dengar kajian lagi nah, itu panggilan orang bukan kita yang jelas kan Kenapa ada orang bilang yang mengisi kajian kita malam ini Doktor Kiai Haji atau abuya apa beda abuya dengan ki haji memang haram pakai ki haji kan tak juga itu hanya panggilan pemuliaan oleh orang jadi jangan terlalu apapun lah. itu tak gelar ibadah tidak jelas tak jelas sampai nanti kita jelaskan baik terima kasih azan dulu nah usai mau azan Yeah. Да. Masyurul muslimin, masyurul muslim rahmati Allah Jadi Nabi mengingatkan Mentahzir umatnya daripada Melakukan hal yang dilakukan oleh Orang-orang umat-umat sebelum kita min kabair Dan la'anat itu maksudnya Adalah perbuatan ini Termasuk dosa Besar karena menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dilanat orang yang kalau lanat maknanya atar At min rahmatillah dijauhkan dari rahmat Allah berarti dosa besar Imam al zahabi di Muqaddimah Al-Kabair menyebutkan bahwa canda dosa besar itu diantaranya adalah diancam masuk neraka dan diancam dengan laknat nah ini diancam dengan laknat Allah subhanahu wa ta'ala berarti termasuk menjadikan kuburan tempat ibadah sebagai dosa dosa besar bahwa minal asbabil ila jami'an syirku billah nah menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah itu termasuk sebab yang mengantarkan kepada dosa terbesar selamanya apa dosa terbesar? yaitu menyekutukan Allah tabaraka taala. Ya, sudah sering di kita ingatkan bahwa lahirnya kesyirikan itu berangsur daripada memuliakan orang-orang yang mati berlebihan. Berlebihan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dia berkata Allahumma la taj'al qabri Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Sebagai berhala. Berarti berhala itu bukan, bukan hanya dalam bentuk orang. Ya, bukan hanya dalam bentuk orang yang diukir atau dipahat lalu ditempatkan, didudukkan di suatu tempat, bukan. Berarti kuburan pun bisa jadi ber, berhala. La'an Allahu qawman ittakhadu kubur anbiya'i masajid Allah melaknat suatu kaum yang menjadikan kubur para nabinya sebagai tempat-tempat ibadah Jelas sekali kan? Jelas sekali kan? Tapi kok bisa tak jelas ini? Karena ulama tadi Antum tak langsung ke ulama Antum tak mengambil ilmu dari ulama Ulama Ya biar saya ambil ulama Abu Hurairah Aisyah Dan A'lamul Ulama Ulama yang paling alim Yaitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dialah alim yang paling alim Dan dia mengatakan itu Wabil hadithin nahyu an kulli ma yuj Ya nabi Sallallahu alaihi wasallam Dalam hadits itu Terdapat larangan Melakukan segala sesuatu yang berakibat menjadikan kuburan nabi sebagai berhala. Jadi segala sesuatu yang menjadikan kubur nabi sebagai berhala maka ini dilarang dalam hadis tadi. Wa firwayat allati qablaha termasuk dalam riwayat yang sebelumnya, termasuk dalam riwayat yang sebelumnya. riwayat siapa tadi? Ah, Isa radhiyallahu anha. Idan itu bahasanya idan tempat berhari raya yaitu berkumpul-kumpul yang dilakukan secara berkelanjutan. Wahada yadkhul fi umumihi saddur rahli ilaihi. Ini masuk di dalamnya larangan melakukan perjalanan dengan niat ibadah kepadanya. Li anna dzalika mukhrijun an illatil ibahah fi ziyaratil qubur karena yang demikian itu mengeluarkan dari ilan alasan dibolehkannya ziarah kubur. Ya perbuatan kita melakukan perjalanan untuk beribadah ke kuburan mengeluarkan dia dari ilat dibolehnya kan ziarah kubur karena asalnya ziarah kubur dilarang apa dibolehkan dilarang kan dilarang oleh Nabi pada awalnya setelah itu baru di dibolehkan untuk apa ada ilahnya ilahnya apa lit kiri untuk mengingatkan kepada mati. Nah sekarang kita datang ke kuburan untuk beribadah. Ibadah berarti membuat ajaran baru lagi. Badan Nabi membolehkan fa inna tuzakirul tuzakirul maut mengingatkan kepada kema kematian. Berarti illat dibolehkannya jadi hilang menjadi ilat mengharamkannya wahyat ta'zim yaitu tujuannya kalau tujuan tadi ilatnya tujuan ber, mengingatkan sekarang tujuannya menjadi mengultuskan menta'zim membesarkan berlebih-lebihan memuliakan wahia minal asbab almuaddiyah ila ittikhadhi qabrihi sallallahu alaihi wasallam wasanan wa'idan ini termasuk sebab yang membawa kepada menjadikan kuburan Nabi sebagai wasanan berhala wa'i dan tempat beribadah atau berkumpul-kumpul. Jelas? Kalau oh, tidak jelas diulang boleh ya. empat, empat kali diulang tidak apa-apa. Nah, jangan-jangan karena ingat jam baru jarum jam tu bilang jelas sajalah. Biar selesai cepat. Ya. Dah. Hukum asalnya kuburan jarak kubur dilarang oleh Nabi Sah. Apa sebab? Karena di masa jahiliyah kuburan diultuskan dikaramatkan, diwa, diwalikan. Nah setelah maka Nabi larang ziarah kubur. Apa sebab takut itu terulang kembali? Sebab akidah belum kok, belum kok. kok. Sekarang dibolehkan karena akidah mereka sudah kokoh dengan tujuan apa tuzakirul maut tuzakir al maut al maut al maut mengingatkan pada kematian mungkin sebagian mengatakan itulah itu bukan ilah hikmah ilahnya adalah ta'abbudiyah boleh tidak apa, apa tapi ziarahlah ke kuburan seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi kalau niat ta'abbud beribadahlah seperti yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nabi perintahkan kita ziarah Untuk mengingat mah, Mati atau mendoakan Orang yang di kuburan Bukan minta didoakan Orang yang kuburan apalagi untuk Beribadah khusus di kuburan Ini masalah Kuburan selalu bikin masalah Itu ya. Ini bikin masalah Ini kita yang hidup yang payah Jadinya ya. Itu yang kita hidup yang payah jadinya gara-gara ini nanti debatnya panjang nih tentu. Nah, saya, saya, saya yakin akan ada jawabannya tuh. Nah, tapi yang jelas kita tahu Nabi melarang seperti itu. Nah, jelas soal tak ngambil ke ulama itu kan hanya klaim kita ambil ulama. Jadi Nabi itu ulama, kok Hah, Nabi ulama, kok Ia ya, ulama nih. Bahasa yang dipakai Nabi dengan bahasa yang pakai ulama lain sama kan? sama, cuman bahasa Nabi lebih luas maknanya, itu aja bedanya. Termasuk maknanya dilarang menjadikan kuburannya sebagainya. sebagai sebagai selesai. Atau tempat beri, wadah jelas bahasanya. Nah, tapi ini yang sahih sah yang jelas. Nanti ambil yang tersembunyi, yang terserondok yang kemarin itu. Jadi yang tidak masyhur diangkat-angkat, karena memang itu sajalah. Ibaratnya ibarat kalau orang hanyut tidak pandai berenang, rumput dipegang juga bahkan mohon mak kotoran pun nih. dipegangnya juga yang penting bagaimana nak selamat mana selamat antum menambatkan sampan ke batang anjut gimana? Ya. gimana nak koko montang pagaan lapu nanti ada judulnya nanti amat. tunggu saja ya akan ada judul nanti montang pagaan lapu bagi yang paham masuk cuci mak kalau tidak tidak usah Masyaallah kiram dirahmati ya Allah. Ya mana kokoh pagaran lah tahu pagaran. Kayu pagar pagar. Kayu untuk pagar kan diruncing tuh. Kalau lapu dentakkan terus bisa kokoh. Sehingga patah. Runcing lagi patah, runcing patah namanya. maka. Biar paham nanti dengar. Ikut nanti ke kampar nah. Nah, muslimin dan muslimat. Nah, insyaallah coming Kaming <laughs> Sampai di mana tadi? <laughs> <on. Okay. laughs> ah, jadi, keluar dari illah ibaha, yaitu tazkir wil maut, kepada illatut itu tahrim, yaitu dilarang. Atau diharamkan, yaitu ta'zim, wa -ta yaitu menta'zim berlebihan, mengultuskan wal ikbar membesarkan wal itra memuji berlebihan. Wahia minal asbabil muaddiya ila ittikazi qabrihi wasanan wa'idan. Ini di sebab yang mengantarkan kepada menjadikan kuburan nabi sebagai wasanan wa'i dan sebagai berhala dan tempat berhari raya. Ya'i dan dalam bahasa Arab juga digunakan untuk makna ibadah. Juga di mana ibadah, ibadah wal man'u min syaddir kubur anbiya ini sudah tidak rela lagi nampak ini sambung Iya. soalnya ini pendapat ulama ini ya, masalah ini pendapat ulama jadi kepada -tuan, tuan buya punya modal nanti kami juga memahami melalui para ulama ya antum kena tuduh saya tidak lah lobby lagi Baiklah kaum Wal min ila kubur al wa salihin melarang menyiapkan atau melakukan perjalanan ke kuburan para nabi dan orang-orang salih. Huwa qawlu jama'atin min a'immatil muhaqqiqin adalah pendapat banyak ulama ahli tahqiq ya min ahli ilmi mutaakhirin dari kalangan ulama mutaakhirin Ya kalau dulu kan yang Mutakadimin kan sepakat mereka semua kan. Yang mutakadimin sahabat tabi'in kan sepakat mereka semua. Tidak nah, ada mereka berhari raya di kubur di kuburan. Jelas ya. Yang mutaakhirin dia makanya disebut kalau mutaakhirin ka abi Muhammad Al-Juwayni. Seperti Imam Abu Muhammad Al-Juwayni yang dikenal dengan Imamul Haramain. Minasy-Syafi'iyah dari kalangan mazhab Syafi'i. Ikulah ada yang mengatakan nanti bahwa mengultuskan kuburan itu mazhab Imam Syafi'i ya, ini ada Imam Syafi'i, Imam mazhab Syafi'i juga melarang hal tersebut. Wal qadiyat min al malikiyah dan al qadiyat dari kalangan al malikiyah mazhab Imam Malik yaitu qad'iyat bin Musa bin Iyad al Yahsubi wafat 544 Hijriah. Wabnu Aqilin wa ibnu battah fil Ibanat sughra min al hanabilah dan juga pendapat ibnu aqil dan ibnu battah dalam al ibanat sughra di kalangan al hanabilah di kalangan mazhab ham hambali wa huwa alladhi intasara lahu syaikhul islam ibn syaikhul islam ibn taimiyah dan ini pula yang dikuatkan oleh syaikhul islam taimiyah wa tilmizuhu ibn qayyim dan muridnya Ibnu Al-Qayyim wa mujaddid di Najd Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan mujaddid dakwah as-salafi di Najd itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu taala dan itulah sebabnya kenapa orang-orang yang pro Turki Utsmani karena di kalangan Turki Utsmani mengkultuskan kuburan itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Makanya ketika datang kerajaan Arab Saudi menghapuskan kultus-kultus tersebut, maka mereka banyak yang yang kan protes <guruh> memerangi nam. Kau muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Apa sebab? Antul lihatlah kuburan-kuburan masa Turki Utsmani rata-rata kuburan syekh ber, 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 berkelambu. Iya banyak nyamuk Iya. Nah, maka ya. datang kerajaan Arab Saudi yang yang didukung penuh oleh ulama dakwah, ke ya, Mazhab Salaf. Mereka me menyampaikan apa yang dipetuahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jangan membangun kuburan. Jangan meninggikan kuburan Berlebih berlebihan. Alhamdulillah, itu yang dilakukan Sehingga kuburan raja Mulai dari raja King Abdul Aziz Sampai yang terakhir kemarin meninggal raja Abdullah bin Abdul Aziz Kuburannya sama dengan Kuburan orang biasa Paling tempatnya, jadi yang di yang dikhususkan ya untuk menghargai pahlawan ya kebiasa kan, kan pahlawan dihargai tapi tidak ada yang di dibangun alhamdulillah kuburan sebagian ulama kita di Indonesia masya Allah seperti Ki Haji Ahmad Dalan, juga tidak dibina kuburannya dan yang lain-lainnya alhamdulillah ini yang dihidupkan makanya yang suka mengkultuskan kuburan kebakaran kerambu jangan Tapi kan ya. tak ada jenggot yang tuan-tuan itu. Jadi tidak ada apa namanya? Jadi kuburan-kuburan yang kelambu itu rata-rata dibongkar oleh oleh eh apa namanya? Iya, oleh ulama-ulama ahlu as sunnah wal jamaah mengembalikan ke seperti zaman Nabi alaihissalam salatu Buktinya ada kok kuburan Nabi kan ada di Kelambu nah. ini ya, kalau ada bersabar nanti kuburan Nabi macam masya Allah. Ya. itu pak itu dus, apa namanya dusta. Tidak ada jadi pendapat dilarangnya untuk melakukan perjalanan ke kuburan-kuburan orang soleh dan nabi itu mazhab para ulama ahli fikih dan juga ahli hadis. Nah, Wahyu muqtab al-nakli an Malik wal Shafi'i, dan dia makna yang dinukil dari Imam Malik dan Imam Shafi'i. Semakna yang dinukil dari Imam Malik dan Imam Shafi'i. Kata al-Qadhiyat, rahimahullah, fi al-Shifa, dalam kitabnya al-Shifa, wa karha Malikun ayuqal zurna qabr al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik tidak menyukai orang yang mengatakan kami telah melakukan ziarah ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti maknanya apa? Tidak dianjurkan melakukan perjalanan khusus untuk ziarah kuburan Nabi menurut Imam Malik rahimahullah. Wal aula indi berkata al qadhiyat yang paling aula yang paling patut menurutku annahu mana'ahu وكرهت منعه ايت دLRن دLRن وكرهت مالك له لاضافته الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وان مالك menganggapnya makruh karena disandarkan ke kuburan Nabi صلى الله عليه وسلم وانه لو قال زرت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه Karena sesungguhnya kalau dia katakan saya ziarah kepada Nabi SAW, dia tidak makruh. Jadi menyebut kuburan tadi. Tapi kalau dia ziarah ke Nabi, tidak makruh menurut Imam Malik rahimahullah. Berarti menjadikan kuburan tidak tidak dianjurkan. Liqaulihi Allahumma la al qabri wa thanan yu'badu ba'di. Karena Nabi berdoa, Ya Allah jangan sampai jadikan kuburanku berhala yang diibadati setelahku. Subhanallah. Nabi mengingatkan. Istadda ghadabullah ala qawmin ittakhadu kubur anbiya'i masajid. Allah sangat dahsyat murkanya kepada kaum yang menjadikan kuburan para nabinya tempat-tempat ibadah. Fahama idafata hadha ila al-qabri wa tashabbuhu bi af'alu wa tashabbuhu bi fi'li ya'ulaik qat'an lidzari'ah. Sehingga dia menjaga jangan sampai dimasukkan lapas ini saya ziarah kubur nabi ya tapi kalau ziarah ke nabi tidak apa-apa karena apa kata beliau uh, sebab dia menjaga jangan sampai lapas kuburan ini di di ke nabi Wasallam karena akan terjadi tasabbuh dengan perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan yang semisal qat'an lizzari'ah supaya tidak ada jalan menuju menyekutukan Allah melalui ku, kuburan itu. Wa naqala al-qadhi Ismail fil mabsut al-qadhi Ismail ya al Ismail bin Ishaq bin Abi ibn Abdullah bin Abi Talha al-Ansari dalam kitab al-Mabsut mengatakan kama fi majmu'il fatawa seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab al-Fatawa juz 1 halaman 304 an imam Malik rahimahullah wa Imam Malik rahimahullah su'ila an rajulin nadzar ayati ya qabra an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang laki-laki bernazar nak mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nah maka Imam Malik menjawab in kana aradal qabra fala yati kalau niatnya ziarah kubur enggak usah ditunaikan nazarnya karena dilarang oleh na Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kan sama dengan orang yang dulu bernazar di masa Nabi masih hidup bernazar pergi Mekah berjalan kaki. Seorang ibu -ibu wanita bernazar ke Mekah jalan kaki. Tahu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sempurnakan nazarnya pergi Mekah tapi tidak jalan kaki. Nazar haji kan disyariatkan laksanakan, tapi nazar jalan kaki tidak dianjurkan maka tak usah dilaksanakan jelas so? bahkan Nabi sebutkan inna Allah la inna Allah ganiun min antu azza uktuka nafsa Allah itu tak perlu untuk memberi pahala sampai saudarimu menyiksa dirinya. Jadi untuk mendapatkan pahala dari Allah perlu menyiksa diri itu intinya jadi tuan-tuan nanti jangan birah kalau semakin nak mati kita buat amalan tua semakin abdul dah yang fakir abdul tuh semakin mengikuti sun sunnah nabi saw jelas nanti biar abdul salat sunat subuh kan lebih baik daripada dunia dan seisinya kan baca rakaat pertama al baqarah rakaat kedua al araf habis salam hilang imam dan iya ndak Abdulnya diringankan. Rakaat pertama kulia ayuhan kafirun. Rakaat kedua kul huwallahu ahad. Jadi kalau ada yang bertanya misalnya ke okay, saya misalnya mana lebih abdul ustaz salat sunat subuh. Saya baca yaitu misalnya saya baca al-hujurat rakaat pertama, rakaat kedua baca al-munafiqun. Saya bilang enggak lebih abdul baca kul ya kafirun wa kul huwallahu ahad karena ini yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan bicara tentang satu tidak sah. Siapa? Sah, sah. Antum baca Al-Baqarah pun sah. Cuma nanti takut sholat subuh tidak sah. Apa sebab? Udah terbit matahari. Gara-gara yang sunat hilang yang yang wajib. Nah, itu enggak. Jelas ya. Memang biasa kalau mengada adakan dalam sesuatu dalam agama ini akan menyia-nyiakan yang disyariatkan. Itu pasti itu. Kata Imam. Ya Imam ya. Abdullah bin Abbas yang mengatakan Bila dihidupkan sesuatu yang bid'ah Mati banyak sunnah Bukan satu Satu bid'ahnya tempat mati bah? banyak sunnah Memang bid'ah itu kuat Bid'ah itu kuat dan ramai pula Nah Ia ya, peminatnya banyak Banyak peminat kan Sama gorengan kan murah Jadi banyak yang beli Ya itu kalau nak boleh katakan jualan yang paling cepat laku goreng gorengan nah. tapi kurang kurang enak tuh kurang gizi kurang gizi Nah, jadi kata Imam Malik, ingka na aral kubro pelayati. Kalau maksudnya kuburan, jangan tunaikan, jangan datang. Wa in al masjid pelayati. Tapi kalau tujuannya ziarah ke masjid Nabawi, dia datang. Sumbazakar al hadis, kemudian beliau menyebutkan hadis, la tu illa ila masjid Lalu Imam Malik berka, berdalilkan tidak dianjurkan ziarah ke kuburan, eh, afwan, tidak dianjurkan melakukan perjalanan dalam bentuk ibadah kecuali ketiga masjid. Berarti pemahaman Imam Malik sama dengan pemahaman Abu Hurairah, ah, Aisyah dan Abdullah bin Abbas, dan lain-lainnya. Masih ramai lagi, masih ramai. Cuma tuan-tuan sudah tidak tahan dah, dah, lagi mendengarnya. naqala an nawawi rahimallah. Ini sabar-sabaris lagi saya. Sabaris lagi namanya. Wanaqal nawawi rahimallah. Imam Nawawi menukil di syarhi muslim dan syarah muslim anil imam asy syafii dari imam asy syafii rahimallah qawlahu perkataannya wa akrahu makhluk hatta masjidan saya tidak suka seorang makhluk dita'zim sampai-sampai kuburannya dijadikan tempat ibadah jelas ya ulama ndak syafii emang syafii ulama ndak alhamdulillah antum mazhabnya apa syafii pas begini syafii itu <laughs> Pas kunut tidak mau sapa ya itu, itu milih-milih -mili nampaknya. <tinyan> Maha al fitnah alaihi sebab dikhawatirkan fitnah terhadapnya. Apa maksud fitnah itu? Wal itu asad minal qatli. <tinyan> terfitnah oleh keyakinan yang membawa kisi Ya kalau udah jadi beribadah situ kan memuliakan, mengkultuskan. Itu maksud kalimat al-fitnah. fitnah itu lebih jahat daripada pembunuhan. Bukan fitnah bohong tidak. Fitnah yaitu menyekutukan Allah Tabaraka Taala sesat dalam agama. Wa 'ala man ba'dahu minan nas termasuk juga fitnah bagi orang yang datang setelahnya. Nanti kalau ada yang datang setelahnya, dilihatnya Syekh Dasman mengkultuskan kuburan. Lalu dilihatnya kan Syekh Duma. Kan Syekh kan Masa Syekh tidak berilmu kan itu lagi tidak mungkin lah ketika datang Imam Ahmad zaman sekarang misalnya mengingkari itu siapa Ahmad Riyasu masa tidak mungkin sehebat Ustaz Das Dasman das tamat hadis inya tamat perikanan nah, itu lepas lebih kurang tuh yang Musabi Dasman mukallid kan itu asalnya nanti kan itu yang bahasa dipakai sekarang makanya hati-hati tuan, tuan jangan sampai menjadi fit fitnah yang menyesatkan. Nanti orang selalu beralasan seperti itu. Kan ada ulama besar yang membolehkan. Dia lupa bahwa ada ulama lebih besar yang melarang, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu lupa orang di situ sih. Ada ulama besar. Awak kan ada ulama yang lebih besar, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh itu pahaman antum. Tidak. Ini yang mereka kan pahamnya gitu. Nah, berkali-kali Nabi bilang tuh tidak paham juga. <laughs> nah, ini pemahaman as-sahabatu radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, ada pun yang pemahaman selebih tadi, tadi harus katakan dalil-dalilnya dicari yang terserondok, terserondok, tahu terserondok? Ya, yang diambil dari yang tak jelas-jelas, yang masih diperselisihkan kesohihannya, atau mungkin terbukti keliru orang yang mensahihkannya Atau mungkin terbukti keliru orang yang memahaminya Di mana itu tahu? Dari ulama Siapa ulama kita? Murid-murid Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lihat mereka Bagaimana mereka memahami Bagaimana mengamalkan Alhamdulillah seperti yang dinukil tadi Banyak kan dinukil mereka tidak membolehkan untuk mengatakan ziarah ziarah ke kuburan nah, nabi. Mau oh, ke mana cu? Nak ziarah kuburan nabi? Eh naik pesawat? Iya katanya. Kan nabi itu mulia. Kata Imam Malik tidak. Kalau bernazar seperti itu jangan di Tapi kalau maksudnya dia mengatakan itu ziarah ke kuburan, maksudnya ziarah ke nabi, ziarah ke masjid nabawi, maka laksanakan. Berarti Imam Malik mengatakan tak boleh melakukan perjalanan ibadah kecuali ketiga masjid itu yang dipahaminya tapi masih banyak orang-orang mazhab maliki mazhab syafi'i mazhab hambali mazhab hanafi yang tetap melakukannya ya saya tidak bertanggung jawab saya hanya bertanggung jawab terhadap apa yang saya pahami kalau mereka memahami itu tanggung jawab mereka pula Ya kalau antum setuju dengan pendapatnya laksanakan aja. Tapi jangan larang saya mengaji ini. Itu aja, saya juga tidak larang antum untuk mentahzir pendapat saya. Sebagaimana saya juga ingin antum jangan mentahzir pendapat saya, karena masing-masing dengan pendapatannya, eh, dengan pen, pendapatnya. Nah, mohon maaf, dengan pen, pendapatnya, silakan aja. Saya ini yang saya pahami, ini yang saya dakwahkan. Dan kalau saya lihat orang melakukan, saya tegur resikonya, saya sering kena marah. Ya, di masjid Nabawi sering kena marah oleh orang-orang kita. Apa sebab? Mau aja urusan orang katanya. Bukan, besok jadi urusan saya juga Pak. Sebab ketika saya lihat Bapak melakukan ini, saya akan dihisap oleh malaikat. Dasman diam. Ini kan? Dasman diam. pada dia tak tahu. Tapi ketika saya sudah ucapkan ini, nanti malaikat kanan jawab. Dasman tidak diam. Sudah melakukan apa yang mesti dia lakukan. Dia yang tongkau katanya. Itu kamu saya tidak mau saya yang dibilang tidak melakukan kewajiban kan itu kan amanah kan ilmu itu apa amanah. amanah. Oleh sebab itu bantulah saya melaksanakan amanah itu. Kok marah jangan terlalu marah betul lah. Ya. ya jangan terlalu marah. Sebutlah bahwa yang saya katakan itu salah. nih dalilnya. Nanti saya lihat lagi dalil antum. Oh dalil antum itu salah. Saya bilang salah jangan marah gitu. Karena antum kan menyalahkan juga. Walaupun kompromi apa namanya promosinya jangan saling menyalahkan tapi tetap bukannya lain lagi fitnah lagi sampai memfitnah lagi hati-hati nanti kalian akan dibantai kan fitnah ini ya aku kan tak sampai pula menyebut orang membantai-bantai kan tak ada kan tapi subhanallah sampai ada yang fitnah kalau berkuasa nanti membantai ini fitnah tak fitnah jadi oleh itu kamu sedemikian dan itu sudah dibantai langsung oleh orang yang difitnah itu ya Yang kan ini fitnah, ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Syekh itu sudah menjawab sendiri. Lalu Antum pakai juga pendapat atau perkataan orang yang memfitnah dia. Berarti Antum tukang. Jelas, ya? Antum tanya keyakinan saya, Ustadz, apakah Ustadz mengakhirkan orang yang tak sepaham dengan Ustadz? Sebab menurut Ustadz yang lain, Ustadz mengakhirkan yang tidak saya sepaham. Lalu saya tanya, yuk duduk kita dulu. Ini buku saya tulisan saya. Oh enggak, sekarang enggak cukup dengan buku Ustaz. Saya ingin ikrar Ustaz. Nah, saya ucap bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya ucapkan bahwa saya tidak pernah mengafirkan orang yang tidak sependapat dengan saya gara-gara tidak sependapat. Yang saya paham, gara-gara tidak sependapat. Dan saya tak pernah mengafirkan orang kecuali yang dikafirkan Allah dan Rasulnya. Siapa misalnya dikafirkan oleh Allah? Hah? Ada takut semua nampaknya. <silence> Jangan yang ada sekarang yang dulu-dulu aja -dulu bilang Firaun, Namrud, Harun, kan gitu. Umat Nabi Nuh, kan itu kan tidak ada lagi. Kalau sekarang tuh bilang Yahudi Nasrani dituntut pula nanti. Nah, maka kalau takut ya tidak apa-apa boleh buat. Tapi Al-Qur'an Bacakan Al-Qur'an laqad kafara Allah telah mengatakan kafir orang-orang yang menjadi mengatakan Allah adalah satu dari tiga. Selesai. <silence> jelas ya, ya. antum nganggu aja langsung bilang jelas ya, ya, ya. nah sudah jelas alhamdulillah terima kasih <laughs> saya mohon maaf kalau berarti tidak ada pertanyaan saya kalau udah ya, jelas ya. <laughs> Jadi, uh, Al itu, sah, mm. apakah bertobat seperti yang karena, uh, Iya, mungkin al juga Ar-Razi. Ya. Ini Razi, dia dan al razi al karabisi ya, saya kan. nggak tahu. Yang saya tahu al walid al karabisi ya. guru-gurunya lagi. Iya, ini ya. ya, soko gurunya. Jadi keluarga ...keluarga Al-Karabisi itu yang saya ketahui yang paling senior... ...yang ilmu kalamnya adalah Al-Walid Al-Karabisi. Kemudian diikuti ada Hafs Al-Karabisi... ...yang bertemu dengan Imam al -Syabi. Pernah bermunadharah dengan Imam Al-Shafi'i, rahimahullah. Kemudian diikuti oleh Al-Hussein Al-Karabisi... ...yang awalnya adalah menuntut ilmu hadis dengan Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Tetapi karena... Terbaca pula oleh dia, ikut pula dengan metode ilmu al-qalam akhirnya terpengaruh. Allah taala. Al Untuk detailnya silakan baca di alam alaminubaran atau yang lain-lain tentang mereka ini. Saya belum membaca apakah dia bertobat atau belum. Ya. Asariya, ah iya ke situ. Nah, Itu walaupun tidak seperti asyairu murni. So asyairu murni itu ini misalnya sekarang Imam Nuh Hajar misalnya atau Imam An-Nawawi ya karena nama besarnya dia akan direngkuh direkrut menjadi asyair dianggap sebagai pemahaman asyair imamnya asyair Ibnu Hajar padahal mereka hanya terpengaruh oleh pemahaman itu dan tidak sebagai imam mazhab asy Asy'ari. Sebab Asy'ari itu kalau betul-betul nak jadi Asy'ari tulen ya, nak jadi Asy'ari tulen atau maturi di tulen tidak menerima hadis ahad dalam dalam akidah. Ini baru Asy'ari tulen. Walaupun dalam perkembangannya nanti ada sebagian dari yang mengikuti pemahaman Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah yang menerima hadis Ahad termasuk Imam An-Nawawi dan Imam Syafi'i. Lah, Imam Syafi'i belum, belum ada Abdul Hasan waktu itu. Jadi Imam An-Nawawi dan Imam Hajar dan sejenis mereka mereka itu tidak seperti tidak nah, tulen sebagai mazhab Asy'ari. Dan juga tidak tulen pula mengikuti mazhab ahli hadis, ahli hadis. Kadang-kadang mereka menisbat sifat-sifat yang ada dalam hadis sekalipun ahad. Kadang-kadang mereka minta 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 awilkan. Kadang-kadang minta awilkan. Karena tadi ya tadi karena terpengaruh oleh eh, oleh al-mutakallimin. Karena gurunya kan banyak. gurunya banyak. Wallahu taala alam. Itu nak kenal betul sama Hussein Karawisi nampaknya. Akhir. Sebagian orang kan mengatakan kan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taubat dari akidah rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Nantilah saya khususkan dalam masalah ini. Tapi sejarah garis besar Kita katakan, andainya betul cerita ini seperti yang dinukil oleh Ahmad Syakir al walaupun tidak, nanti tahkik riwayatnya nanti, nantilah tunggu, tunggu go, eh, coming, okay, -sel. <gay> biar antum penasaran dikit lah. ya. <gay> yeah. Sebab murid-murid besar-besarnya tak ada menukil seperti itu. Yang kedua, kitab-kitabnya termasuk yang menolak pemahaman Asyairah ditulisnya setelah dia diadukan ke mahkamah Mesir. Memang Mesir ini suka menghakimi para ulama <laughs> Sampai hari ini. Jadi dulu dia dihakimi, dipanggil ke Mesir untuk di ditahkim. Untuk dipaksa untuk mengakui semacam Imam Ahmad. Dulu kan dipaksa juga oleh ahli-ahli Sunnah Ahli sunnah Iya mereka Mereka waktu mengaku ahli sunnah Mu'tazila mengaku juga ahli Ahli sunnah Tapi dia menolak Menolak sunnah Mereka mengaku mereka pengikut nabi yang tulen Imam Ahmad ahli bid'ah Itu gimana lagi? Itu klaimnya Apalagi yang sekarang misalnya Orang akan mengakui Karena ahli sunnah itu kan manis Nah, bagaimana cara mengeluarkan orang sebisa mungkin. maka yang paling dekat dengan sunnah itu harus dicampakkan lebih dulu. Sebab yang lain-lain lebih mudah nanti. Ma'asyolah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kalau ada yang mencoba sekuat tenaga mengeluarkan yang mengakuti sunnah, yang ingin hidupkan sunnah sampai garuk kepala pun nak pakai sunnah, dianggap tidak asli. Bahkan dianggap aliran sesat. Nah, coba supaya apa? Sebab kalau ini sudah bisa, yang lain-lain itu kan kawan semua yang suka bid yang suka iya setidaknya menghasanakan bid'ah yang tidak menerima bid'ah kan antum aja sendiri kan kan itu sendiri kan kecuali bid'ah hasanah menurut bahasa kan itu mau terima kan tapi kalau secara syar'i itu tidak terima tinggal antum sendiri ya sedunia ini yang menolak bid'ah hasanah hanya itu sendiri kami enggak kami menerima makanya antum harus mengikut yang bah yang banyak kalau enggak siap ditekan ya begitu sepanjang zaman no. itu kaum muslimin muslimin di allah ya sendiri dianggap sudah bertobat dari dosanya meyakini tauhid rububiyah tauhid uluhiyah dan tauhid alasma wasifat sebab ada saja riwayat yang aneh-aneh Nanti tuan-tuan dalam bab musik misalnya antum akan temukan nanti riwayat aneh bahwa Imam Malik itu ahli main biola. Ini tidak masyhur di muridnya, tapi ada aja yang merawatkan kayak gitu. Jelas ya? Nanti Imam Syafi'i misalnya menghukum begini tentang orang-orang yang menyimpang, lalu ada riwayat tadi mana dapatnya? Ya tidak dapat tadi gua sangreng tadi mana dapatnya? Tiba-tiba ada aja yang meriwayatkan Imam Syafi'i menyanjung kesesatan itu. Sama juga tadi Imam 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 Malik seolah-olah pemain biola di Madinah hari itu banyak karaoke. Jadi yang hadapkan Imam Malik itu karaoke itu kiranya. Kalau main biola biasa, itu Imam Malik itu ahlinya. Ada artikelnya banyak sih baca. Cuman tadi mana tuh serondok riwayat. yang murid Imam Malik kan banyak ada Syafi'i. Ya, ya ada Muhammad Hasan al Abdullah bin Wa Abdullah bin Wahab al qurashi Al-Misri, ada Al-Qanabi, ada Sismu Ibn Ibnu Bukair, Abdul al banyak sih. Ayo hitungnya. Dari timur sampai ke barat, dari Baghdad sampai ke Andalus, banyak muridnya tak ada yang menukil itu Imam Malik. Tiba-tiba Tachu Malik yang menukil. Ya, Le keluar itu, Imam Malik itu ahli main, biola. Ketemu dalam kitab itu masalahnya. Ketemu dalam kitab sama dengan orang yang mengatakan bahwa tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari. Kau temu dalam kitab itu masalahnya. Karena di hadis-hadis, kitab-kitab hadis yang muhtamad, tak ada riwayat tu, nah, cuman ketemu dalam kitab, nah, Imam Syahnu, Imam. Uh, misalnya Musyuti, kita kenal Musyuti itu orangnya jemaah. Kolektor ulung gitu. Apa aja yang tidak dimasukkan orang masukkan dalam riwayat dia. Sehingga beliau tidak sempat untuk me memeriksa untuk menyaring. Nah, itu cuba boleh beranggapan yang belakang nanti nyaringnya. Dan nah, cuma di situlah sayangnya kita akhirnya kelamakan gara-gara itu. Nanti antum bandingkan saya dengan Suyuti yang tulisannya 800 judul. Dasman 8 judul belum ada yang yang baca. Karena Imam Suyuti kan kemana-mana bukunya. Tentu kan kewalahan saya. Untung saya punya sandaran lebih kokoh. A'lamul ulama. Ulama yang paling alim. Yaitu Rasulullah SAW. Cukuplah apa yang saya ketahui yang masyhur, yang sahih, yang thabit dari Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam, dan ijma para sahabatnya mengamalkan seperti itu. Nah, yang aneh-aneh itu biarlah saya tidak mau ikut yang aneh-aneh lah. Sebab yang masyhur-masyhur aja belum terlaksana semuanya. Ya kan? Yang jelas-jelas kan belum terlaksana semuanya. Kebetul gitu? Tahajud masih belum seperti Nabi. Ya, apalagi nikah. Nah, lebih payah lagi. Ngam. Nah. Gitu. Jadi yang ada yang masuk bersedekah belum lagi. Ya antum belum bisa ketika tanya sudah tidak ziarah kubur hari ini? Belum juga. Dan mengunjungi orang sakit belum juga. Sudah tidak memberi sedekah ke orang miskin belum juga? Sudah tidak berinfak ke janda belum juga? Kenapa, Pak? <tuh> kan as-sa'il al-armalakal mujahid fisabilillah. <tuh> yang berbaik yang, ber yang mem apa memberi nafkah kepada janda seperti orang <girly> Jihad bisa bilang, nggak tahu tuh nah, Ada sekarang mulai amalkan nam. tapi jangan gendap gendak ngantar saudaku ke rumahnya bahaya. <girly> La ilaha illallah Muhammad rasulullah. Jadi kita belum bisa, yang masyur-masyur aja belum bisa kita laksanakan. Untuk apa cari yang? Tapi orang udah telanjur ngamalkan, biarlah seperti tadi. Saya kasih kebebasan, tapi jangan larang saya men. Yang larang saya men <laughs> Memperingatkan itu aja. Supaya apa? Yang j, yang jelas-jelas hidupnya subur lebih daripada yang tidak jelas hidupnya. Terima kasih dan mohon maaf. Gara-gara untuk bertanya lama jadinya. Anak nak nutup tadi. Ini kalau nonton apa jangan saya lagi salahkan hari ini. Kemarin-kemarin sih minta maaf lah. Sekarang suruh dia minta maaf. <laughs> Awak ada bilang dia jelas semua tadi kan dia nanya lagi kan. Allah musta. Terima kasih dan mohon Salah saya kenapa jawabannya panjang Ustaz. Wallah musta. Taib wallah wa sallallahu ala nabiina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi Wasallam maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat, kamu adalah sebaik-baik prajurit, maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.